Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Episode kali ini kita berjumpa kembali. Saya juga akan membahas topik seputar finansial, yaitu kali ini saya akan membahas bagaimana cara keluar dari hutang dengan tenang. Nah, jadi gini ya, sebelum saya sarankan Anda untuk menonton video ini lebih lanjut, ada baiknya Anda menonton dulu video-video saya sebelumnya, yaitu cara melunasi hutang dengan bijak, ya, bagaimana cara Anda keluar dari hutang dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa video yang mana saya sudah membahas banyak tentang bagaimana cara Anda itu bisa keluar dari masalah hutang. Ya, tentunya itu hutang buruk ya, karena hutang itu ada hutang baik juga ya. Hutang baik itu hutang yang diputar untuk berbisnis ya. Jadi saya juga ada membahas di satu video apakah hutang itu perlu atau tidak ya. Jadi nah, itu yang sangat harus Anda tonton dahulu sebelum Anda menyimak video ini lebih lanjut. Cuman bicara soal hutang, tentu orang itu merasa tidak nyaman ya, karena banyak orang merasa kalau ada hutang itu hidup penuh dengan tekanan, hidup itu penuh dengan beban ya, hidup itu stres akhirnya. Nah, jadi sebetulnya Anda harus definisikan dulu. Nah, di sini saya akan mendefinisikan dengan 4 pilar utama ya. Di sini saya lihat 4 pilar utama yang mana kalau Anda mau melunasi hutang ini tidak boleh terganggu. Ya, saya ulangi ya, 4 pilar utama ini. Nah, saya akan bahas dulu dari pilar pertama, yaitu pilar penghasilan Anda itu harus tidak boleh mengganggu 4 pilar ini. Pilar pertama ini adalah masalah sandang. Nah, sandang ini adalah masalah pakaian ya, pakaian sehari-hari. Jadi, kalau Anda, mohon maaf, kalau sampai Anda hutang, Anda beli baju yang layak pun nggak mampu, itu berarti sudah parah. Artinya, jangan sampai itu terganggu. Jadi, mungkin Anda tidak harus beli pakaian yang mahal, yang terpenting terlihat pantas. Ya, Anda yang penting tetap berpakaian. Ya, jangan sampai nggak berpakaian, Anda nanti bisa diangkut panti sosial nanti jadinya ya, bahaya. Nah, pilar yang kedua, ini yang paling penting juga, yaitu pilar pangan. Ya, ini saya bicara soal kebutuhan primer semua. Jadi, Anda itu harus bisa sampai tetap makan. Ya, kalau bisa tetap makan satu hari tiga kali sehari. Jangan sampai Anda itu nggak makan. Ya, banyak orang itu, karena mungkin hutangnya sudah terlalu banyak, stres sampai nggak makan. Kalau Anda nggak makan, akhirnya Anda sakit. Kalau sakit gimana? Mau bayar hutang. Ya, jadi, Anda itu harus memastikan Anda tetap makan. Meskipun yang terpenting makan ya. Soal gizi nutrisi itu mungkin ya apa boleh buat ya, Anda mungkin nggak bisa mungkin makan makanan yang mempunyai nutrisi yang cukup, tetapi yang terpenting Anda tetap bisa makan, yang penting kenyang dulu ya, soal nanti Anda bisa punya makanan lebih baik dan sebagainya ya. Makanan, menurut saya makanan yang sehat baik itu nggak perlu mahal kok, banyak sekarang makan makanan yang menurut saya yang terpenting Anda cukup makan, jangan sampai Anda nggak makan ya. Seringkali orang sampai nggak makan, bekerja terlalu keras, akhirnya Anda sakit. Nah, ketika Anda sakit, biaya sakit Anda jauh lebih mahal dan akhirnya Anda lebih nggak bisa bayar hutang. Nah, itu parah lagi gitu ya. Nah, pilar yang ketiga adalah papan ya. Nah, bicara papan di sini itu saya bicara nggak perlu rumah, tapi yang terpenting adalah tempat tinggal ya. Mungkin Anda saat ini belum bisa membeli rumah, Anda cukup yang penting ya punya, kalau Anda tinggal di kota besar cukup Anda mungkin di kos-kosan atau di rumah kontrakan, it's okay. Yang terpenting Anda punya tempat tinggal yang layak. Jangan sampai tempat tinggal ini Anda nggak punya. Jadi Anda saking kepinginnya bayar hutang sampai nggak punya tempat tinggal. Jadi Anda mau tinggal di mana? Di pinggir jalan. Ya, menjadi pengemis atau gelandangan. Dianggut panti sosial pula Anda nanti. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi pilar ketiga ini Anda tidak boleh terganggu juga. Jadi pastikan Anda punya tempat tinggal. Meskipun tempat tinggalnya itu sederhana. Mungkin flat sempit, cuman ya kos-kosan mungkin cuman 1 meter kali 2 meter. Tapi yang terpenting Anda bisa tetap tinggal dengan layak. Ya, yang penting Anda nggak boleh terganggu, karena badan Anda ini atau otak Anda ini adalah alat untuk cara membayar hutang. Jadi jangan sampai pilar 1, 2, 3 ini terganggu. Jadi urusan baju, pakaian, urusan makanan, urusan tempat tinggal ini kalau terganggu, Anda pasti nggak bisa bayar hutang dengan tenang. Tapi kalau Anda mau bayar hutang dengan tenang, pastikan 3 ini nggak boleh terganggu. Dan yang keempat, pilar keempat, ya ini yang juga sangat penting, yaitu transportasi ya. Nah, transportasi di sini saya nggak suruh Anda itu harus punya sepeda motor atau mobil untuk ke tempat kerja Anda setiap hari.
Tetapi kalau Anda tidak punya alat transport, bagaimana Anda bisa mencari uang untuk bayar hutang? Nggak mungkin. Anda butuh transportasi, entah itu transportasi umum, transportasi publik, transportasi apapun itu, Anda tetap harus nggak boleh terganggu. Kalau Anda nggak punya alat transport, bagaimana Anda bisa bekerja? Karena bekerja Anda perlu keluar rumah, ya, Anda perlu ke sana kemari, apapun jenis pekerjaan Anda. Kalau Anda sebagai karyawan, Anda harus ke kantor, ya kan? Anda nggak mungkin setiap hari ketergantungan sama orang lain antar jemput, ya kan? Kalau kantor Anda menyediakan itu is okay, tapi kalau nggak ada, ya, jadi Anda harus punya, tidak boleh terganggu masalah transporting. Nah, jadi sekarang saya akan ajarkan Anda cara lunasi hutang dengan tenang bagaimana? Gampang. Pertama, penghasilan Anda dikurangi dulu 4 pengeluaran ini. Ya, 4 pilar ini. Pastikan ini dulu sudah dikurangi. Kalau masih ada sisa, nah itu untuk melunasi hutang. Maka saya percaya Anda akan bisa melunasi hutang dengan tenang. Sambil Anda memikirkan cara meningkatkan penghasilan Anda. Ya, jadi mungkin Anda enggak cuman tergantung sama gaji, tetapi Anda juga mungkin bisa mempunyai bisnis sambilan, ya, sehingga supaya Anda bisa meningkatkan penghasilan Anda. Nah, jadi jangan ketika penghasilan Anda meningkat, ininya juga ikut meningkat, sandangnya meningkat, papannya meningkat, ya kan? Kemudian pangannya meningkat, terus transportasinya meningkat, padahal hutangnya belum lunas. Itu saya tidak rekomendasikan. Jadi pastikan 4 ini dulu, beres dulu dengan sederhana, secukupnya, tidak perlu sampai menyiksa diri Anda, dan sisanya kalau masih ada sisa baru untuk melunasi utang. Tapi Anda mungkin bertanya lagi, Pak, kalau ini sudah 4 dikurangi, tetap masih nggak ada sisa, bagaimana? Nah, kalau ini saya nggak bisa berikan solusi. Ya, itu artinya apa? Ya, itu artinya itu Anda yang punya masalah besar, gitu. Ya, Anda harus berpikir bagaimana ini menurunkan ini. Atau Anda harus, nggak ada cara lain, meningkatkan penghasilan Anda. Jadi, kalau Anda nggak bisa 4 ini, maka saya pastikan Anda akan melunasi hutang dengan tidak tenang. Anda setiap hari bawaannya stres, bawaannya marah-marah, bawaannya cemas, ya kan, bawaannya, akhirnya Anda tidak bisa bekerja dengan tenang. Akhirnya kalau Anda tidak bisa bekerja dengan tenang karena 4 pilar ini terganggu, maka seperti meja itu kan ada 4 kaki, ya. Nah, meja itu akhirnya tidak stabil. Ya, sama seperti Anda, Anda juga orang yang tidak stabil akhirnya. Ya, kalau Anda orang yang tidak stabil, maka niscaya hidup Anda nggak tenang. Hidup Anda bawaannya setiap hari, yaitu tadi saya sudah bilang, nggak balance. Nah, ketika hidup Anda nggak balance, ya gimana Anda mau melunasi hutang? Untuk hari ini mencukupi 4 ini aja nggak cukup. Nah, ya, tapi saya yakin sebetulnya 4 ini itu tidak butuh biaya besar. Ya, tidak butuh biaya besar. Ini semua masalah mindset Anda. Mau nggak Anda menurunkan gaya hidup Anda yang mewah menjadi lebih sederhana? Saya niscaya kok, kalau Anda hidup sederhana itu tidak mati kok. Banyak orang mati itu gara-gara gengsinya. Kalau hidupnya terlalu dimakan gengsi terus, akhirnya itu yang membawa dia pada kematian yang sesungguhnya. Iya kan? Ya, karena stres bawaannya, harus ngikuti gaya hidup terus. Tapi kalau Anda hidup yang sederhana dan Anda hidup tenang, saya percaya Anda kemana-mana nggak usah stres kok. Anda nggak ada hutang sama orang. Iya kan? Hutang sama siapapun Anda bisa lunasi. Nah, itu kuncinya seperti itu. Ya, jadi sahabat entrepreneur, mungkin di tips saya kali ini, ya, saya akan memastikan bahwa banyak pertanyaan juga di kolom komen bertanya, Pak, bagaimana penghasilan saya ini sedangkan untuk makan aja nggak cukup, ini aja nggak cukup. Nah, saya jawab dengan video ini. Nah, video ini menjawab, yaitu pastikan 4 pilar ini jangan terganggu dahulu. Kalau 4 pilar ini terganggu, pasti Anda nggak sanggup berpikir dengan jernih untuk cara melunasi hutang. Pastikan 4 pilar ini teratasi dulu, terpenuhi dulu, maka saya yakin sisanya baru Anda bisa gunakan untuk melunasi hutang. Baik, dan bila Anda menyukai channel ini, jangan lupa klik like, juga bisa memberikan komentar-komentar positif, dan jangan lupa, kalau Anda banyak perubahan setelah menonton channel ini, jangan lupa, Anda juga bisa berikan di kolom komen, saya senang sekali membacanya. Dan belakangan ini saya cukup sering memberikan like, ya, melalui akun pribadi saya, Chandra Putra Negara. Itu bermakna saya sudah membaca komen Anda, ya. Dan sebisa mungkin saya buatkan videonya, ya. Tetapi semua saya dengan senang hati, saya akan berusaha memahami, ya, apa yang bisa saya bantu melalui channel ini. Dan jangan lupa berlangganan atau klik subscribe, ada lonceng di kanan bawah. Anda pasti dapat prioritas pertama setelah Anda menonton video ini. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.